Selamat datang di channel Ali Tole. Kali ini saya mau sharing tipis-tipis cara share link Shopee Affiliate di Facebook. Oke, kita cari produk dulu ya. Kita masuk ke Shopee. Misalnya kita cari tunik. Oke ya. Oke, kita coba yang ini ya. Kita ambil gambarnya seperti ini. Simpan ke handphone. Tekan lama, ambil ya. Kemudian kita ambil linknya. Kita pilih tanda panah seperti ini. Kemudian kita pilih salin info. Oke. Salin info. Kemudian kita masuk ke Facebook. Nah, seperti ini ya, kita masuk ke profil beranda kita. Kemudian kita pilih di postingan. Oke. Kita pilih fotonya terlebih dahulu yang sudah kita ambil tadi. Kemudian kita masukkan link yang sudah kita ini ya. Jadi seperti ini ya. Temukan tunik kancing, rempel polos, tunik rayon, tunik sprinkle, katun dengan potongan 1% ya, hanya 98.000. Oke. Jadi seperti ini ya, bisa langsung diposting. Oke, kita posting. Nah, ini ya. Jadi seperti ini ya, kita salin info, kemudian nanti sudah ada deskripsinya dari nama produk, kemudian info potongan dan harga dan juga link Shopee-nya. Oke, itulah cara share link Shopee Affiliate di Facebook. Sekian sharing tipis-tipis kali ini, semoga bermanfaat.